Ya, halo teman-teman, simak baik-baik videonya. Pastikan Anda sudah membuat email terlebih dahulu. Bagi yang belum mempunyai email terbaru atau nggak ngerti caranya membuat akun email dalam satu HP, bisa dua email, bisa ditonton video sebelumnya. Dan pastikan email yang kalian buat sudah terverifikasi oleh Google, dan jangan lupa data-data yang membuat email tersebut disimpan. Data pengguna harus dicatat, disimpan baik-baik. Langkah pertama untuk membuat channel YouTube, untuk memastikan bahwa email kita sudah aktif dan sudah terverifikasi oleh Google, kita pilih logo Google ini teman-teman, klik, lalu muncul seperti ini teman-teman, ada menu Gmail. Nah, kita pilih Gmail, klik. Nah, dapat notifikasi dari tim komunitas Google seperti ini teman-teman. Nah, akun Google Anda telah aktif, kembangkan bisnis Anda sekarang. Nah, seperti teman-teman. Nah, untuk membuat channel YouTube, kita kembali buka aplikasi YouTube yang sudah terpasang di Android kita. Buka seperti ini. Nah, di sini sudah muncul logo email kita di pojok kanan atas. Lalu klik, teman-teman. Klik, lalu pilih menu channel Anda. Seperti ini, teman-teman. Nah, ketika Anda ingin mengganti channel, nama channel, atau membuat channel seperti ini teman-teman ya, ini email terbaru ya, ini bisa diganti ya teman-teman. Klik ganti, saya ingin menggunakan huruf besar. Seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman, lalu sudah kita ketikkan nama channel kita, lalu kita pilih buat channel seperti ini teman-teman. Nah, ini muncul seperti ini teman-teman, ide boy simple. Nah, ini sudah aktif teman-teman channel kita. Seperti itu teman-teman langkahnya ya. Jika kurang paham atau kurang jelas, silakan berkomentar. Jika ingin request tentang tutorialnya, silakan berkomentar. Ikuti langkah-langkah selanjutnya untuk tahapan-tahapan selanjutnya untuk menyetting channel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya.